Kana aktsaru fi'lan, kana aktsaru fadlan. Kita buat paling banyak, itulah paling banyak pahalanya. Paling banyak rakaat, paling banyak apa? Pahalanya. Kalau buat 8 rakaat, 8 lah pahalanya. Buat 20, maka 20 lah pahalanya. Ini menunjukkan bahawa kalau keadaan di atas muka dunia pun begitu juga. Orang banyak kerja dapat duit banyak, betul ke tidak? Betul. Betul. Kalau dia malas siang hari puasa tidur aja, dapat gaji sedikit. Ah, betul lah tu memang keadaannya. Iaitu kerja sedikit dapat gaji sedikit. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak amalannya, yang paling ikhlas amalannya, maka itulah yang paling banyak pahalanya. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Yang mana paling banyak dibuat amalan, paling banyak diberi pahala oleh Allah. Jadi Ustaz nak tanya, apa lagi amalan sunat yang lain yang patut kita buat pada bulan Ramadan yang terfikir oleh kita? Sila Khairah. Kalau berselawat Ustaz, berselawat di bulan bersawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sekali. Ini amalan yang baik juga. Iaitu siapa-siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi itu kelebihan selawat di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan yang insya-Allah kita akan lanjutkan lagi alangkah besarnya pahala dan kelebihan pada bulan Ramadan ini pada episod-episod yang mendatang. Jadi kita akhiri sama-sama pada hari ini dengan doa khatam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya penonton yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.
ayah.